Pengajaran dan perbincangan kali ini adalah berdasarkan tajuk Garis Lurus. Subtajuk untuk Garis Lurus adalah berkaitan dengan kecerunan garis lurus dalam sistem koordinat kartisian. Galalan menerangkan bagaimana membina rumus kecerunan garis lurus dan mengira kecerunan garis lurus yang melalui dua titik. Berikut saya ingin menerangkan bagaimana membina rumus kecerunan melihat kepada dua titik pada satah kartisian, iaitu titik A X1 Y1 dan titik B X2 Y2. Jadi kita melengkapkan kedua-dua paksi X dan paksi Y dengan kedua-dua titik A dan B. Titik A, di sini kita meletakkan X1, di sini kita letakkan Y1, dan titik B di bawah kita letak X2. Manakala di paksi Y kita meletakkan Y2. Kemudian kita mendapatkan segitiga bersudut tegak yang ini dikenali sebagai jarak mencancang. Pada jadual yang berada di bawah, kita lengkapkan jadual berkenaan. Jarak mencancang dilabelkan sebagai Y2 tolak Y1. Yang ini dikenali sebagai jarak mengufuk, dilabelkan dalam jadual sebagai X2 tolak X1. Jadi untuk kecerunan AB, berdasarkan formula jarak mencancang bagi jarak mengufuk, kita melengkapkan jadual yang ini dengan menulis jarak mencancang digantikan dengan Y2 tolak Y1 dan jarak mengufuk X2 tolak X1. Dari jadual di atas didapati bahawa kecerunan garis lurus AB diperolehi menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Berikut saya memberi contoh satu bagaimana menggunakan rumus kecerunan untuk menyelesaikan soalan yang ada di papan putih berkenaan. Kita dapati pada satah kartisian terdapat dua titik, titik P iaitu titik 21 dan titik Q sebagai titik 104. Jadi pada kedua-dua titik P dan Q, saya labelkan titik P sebagai X1, Y1, manakala titik Q dilabelkan sebagai X2, Y2. Jadi untuk mendapat kecerunan garis lurus PQ ataupun menggunakan simbol M, kita gunakan rumus dia Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Di mana Y2 digantikan dengan nilai 4. Y1 digantikan nilai 1. X2 digantikan dengan nilai 10. Dan X1 digantikan dengan nilai 2. 4 tolak 1 dapat 3. 10 tolak 2 dapat 8. So kecerunan garisan lurus PQ adalah 3/8. Berikutnya saya memberi contoh 2, di mana contoh ni tidak ada gambaran jas satah kartisian. Soalan berbunyi, hitungkan kecerunan garis lurus yang melalui titik A 3/6 dan titik B 5/4. Titik A diberi 3/6, manakala titik B diberi sebagai titik 5/4. Dan titik A dilabelkan sebagai X1 Y1. Titik B dilabelkan sebagai X2 Y2. Kecerunan AB ataupun simbol M, dia menggunakan rumus Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Y2 digantikan dengan nilai 4, manakala Y1 digantikan dengan nilai 6. X2 digantikan dengan nilai 5 dan X1 digantikan dengan nilai 3. 4 tolak 6, negatif 2. 5 tolak 3, 2. Negatif 2 bahagi 2, 1. Kecerunan AB, jawapannya adalah negatif 1. Contoh 3 pula, menunjukkan satah kartisian yang terdapat dua koordinat. Koordinat yang pertama, koordinat H. Koordinat yang kedua adalah koordinat K. Soalan berbunyi, hitungkan kecerunan garis lurus HK. Berdasarkan satah kartisian, titik H, koordinat H dilabelkan sebagai 1/1, manakala koordinat K dilabelkan sebagai koordinat 5/6. Koordinat H saya letak di sini sebagai X1 Y1, manakala koordinat K dilabelkan sebagai X2 Y2. Untuk mendapatkan kecerunan garis lurus HK,
Kita gunakan formula iaitu Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Di mana Y2 digantikan dengan nilai 6, Y1 digantikan dengan nilai 1, X2 digantikan dengan nilai 5, X1 digantikan dengan nilai 1. 6 tolak 1, 5. 5 tolak 1, 4. Oleh kerana itu, kecubungan HK adalah 5, 4. Contoh 4, soalannya berbunyi hitungkan kecerunan garis lurus CD untuk rajah di bawah. Pada satah kotisan, kita dapati ada dua koordinat, iaitu koordinat C, 2, 6 dan koordinat D, 10, 6. Koordinat C dilabelkan sebagai X1, Y1, manakala koordinat D dilabelkan sebagai koordinat X2, Y2. Untuk mendapat kecerunan CD ataupun simbol DM, kita menggunakan rumus Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Y2 digantikan dengan nilai 6, manakala Y1 juga digantikan dengan nilai 6. X2 digantikan dengan nilai 10, X1 digantikan dengan nilai 2. 6 tolak 6, sipar. 10 tolak 2, 8. Sipar bahagi 8, jawapan dia sipar. Kecerunan CD, nilai bacaan dia adalah sipar. Kesimpulan daripada pengajaran pada kali ini, kita dapati bahawa rumus kecerunan adalah jarak mencancang bagi jarak mengufuk ataupun Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Dan daripada apa yang dibuat, kita dapati juga kecerunan garis lurus yang selari dengan paksi X bernilai sipar. Manakala kecerunan garis lurus yang selari dengan paksi Y adalah tidak tertakrif.